Eh, what's up guys? Welcome back to our channel The Pusat Platoon. Sorry sebab kita orang dah lama sangat tak upload video. Biasalah macam-macam hal daripada ni since MCO lo. Okay, so now sekarang ni saya berada dekat Kuching Sarawak and hari ni saya ada nak buat satu review pet shop kedai kucing dekat Metro City Matang. So, let's check it out guys. Okay guys, kita dah sampai guys. Kita dah sampai dekat Four Night at Pets dekat Metro City Matang. So kita akan masuk ke dalam. Let's check it out guys. Okay guys, sebelum kita nak masuk ke dalam, okay, saya nak bagi tahu sedikit info tentang kedai ni. Okay, dia baru buka April tahun ni. So kedai ni buka everyday dari pukul 10 pagi sampai 10 malam. Okay, so dia dekat sini dia ada macam-macam. Kau boleh tengok dekat sini dia ada ikan and dia ada kucing, untuk anjing pun ada. Makanan semua. Okay, so nanti kita akan tengok dekat dalam. Okay guys, sekarang ni kita berada dekat bahagian wet food dengan dia punya accessories untuk kucing. Okay, dekat sini dia ada banyak wide range of choices brand yang ada. Contohnya kalau macam dekat sini dia ada Rich.co, sini Recipe ada, Neko ada, Morando ada, dan semua. Jadi tim besar, tim kecil, okay, sesuai untuk semua jenis kucing. Sebelah sini dia ada Caris, Snappy Tom, sini resepi lagi Kucinta. Okay, semua ni dia punya ni harga dia berbeza-beza. Okay, bergantung dengan apa dia punya quality dengan dia punya brand. So dekat sebelah sini kita boleh tengok dia ada jadi macam dia punya treats lah. Jadi treats untuk kucing selalunya. Dia punya makanan basah, dia macam sup. Okay, semua wide range dia ada. Yang ni macam dia punya spray, wet tissue. Yang ni, yang ni siapa yang tak tahu benda ni? Jadi is dia punya Pampers. Function benda ni selalunya kalau macam kucing yang baru melahirkan anak kan, ataupun kucing yang ada sakit, kita boleh letak benda ni, dia punya alas. So dia punya sedap air, sama je macam function Pampers untuk baby, anak-anak. Yang ni dia punya shampoo, wide range shampoo. Yang ni shampoo untuk kutu. Okay, yang ni dia punya susu. Siapa-siapa yang ada kitten, anak kucing. Contohnya kalau macam anak kucing tu mak dia tak cukup susu, so boleh beli benda macam ni, susu tambahan macam ni untuk bagi dekat anak kucing tu minum untuk elakkan dia lapar tak cukup zat. Okay, benda macam ni, this is dia punya cat scratcher tempat asal kuku. Ada few designs lah dekat sini, so siapa-siapa yang datang boleh check it out. Okay, boleh beli semua benda ni. Benda ni penting tau. Siapa-siapa kalau macam dekat rumah ada sofa, kalau tak nak sofa tu hancur, boleh beli benda ni. So kucing akan scratchkan benda ni. Okay, dia macam ni. And then special benda ni, dia ada ni. Siapa tahu benda ni apa? This is, dia panggil catnip. Catnip ni function dia, dia macam, kalau kita bahasa kasar dia macam dadah lah dia bagi dekat kucing. So untuk attract kucing datang untuk scratch benda ni, tempat dia asal kuku. Dia pun samalah semua catri. Okay, sekarang ni kita nak tengok bahagian sebelah ni pula. Okay, as you can see, dekat sini dia ada dia punya bahagian pasir dengan bahagian accessories. So, ada dia punya bag, litter box semua dekat sini. Okay, untuk pasir, dia ada wide range jenis pasir. Dia ada pasir yang biasa macam ni. Jadi, bag 10 liter lah. Ada banyak. RM12.99, 10 liter bersamaan dengan 7.5 kilo. Selalunya satu bag macam ni, kalau setakat seekor kucing,
boleh tahan dalam berapa, 2 minggu, 3 minggu ataupun sebulan, bergantung dengan jumlah banyak mana dia membuang. Okey. Dekat sini pun pasir juga. Yang ni pasir kalau macam ni, siapa yang pernah pakai, dia jenis pine wood. Dia buat daripada habuk kayu, pine, kayu pine. Selalunya based on our experience, pasir ni pun boleh tahan okey juga. So bila nanti bila dia kencing, bila kena kencing, pasir dia, kayu tu akan hancur, dia jadi macam serbuk. So dekat sebelah sini pun ada pasir. Yang ni pasir bentonite. Ada macam-macam flavor pasir ni. Jadi ada apple, coffee, lavender, lemon. Kalau macam biasanya selalunya yang famous is bau lemon lah, sebab dia bau fresh. So dekat atas ni korang boleh tengok dia ada white dress, dia punya bag, accessories. Wah, bag macam ni memang nice lah guys. Look at this. Siapa-siapa yang suka bawa kucing travel tu memang sesuai sangat lah beli bag yang macam ni. Okay. So kucing pun selesa. Korang boleh bawa, sama ada nak bawa macam ni boleh, nak buat sling bag letak macam ni pun boleh. So kata macam kalau macam nak bawa pergi vet kan, boleh try beli bag macam ni. Kalau setakat kitten tu boleh masuk 2 ekor. Kalau adult, seekor. Just nice untuk seekor. Kalau yang macam ni, korang boleh buat macam ni lah. Dia tak pasang. Macam ni. Sebab apa dia buat bag macam ni, design macam ni, sebab kadang-kadang kucing bila dia keluar, especially kalau kucing yang tak pernah pergi luar kan, dia biasa duduk dekat dalam rumah, dia akan jadi takut bila pergi bising, dekat luar bising. So dia buat design bag yang macam ni, so dia duduk dekat dalam. So dia bunyi pun tak adalah kuat sangat, so kucing tu tak adalah stress, takut bila pergi dekat luar. Tu function bag yang macam ni lah. Yang ni pun sama. So dia ada dia punya window dia untuk dia view dekat luar. Memang nice guys. Dan macam ni cuma 138 je harga dia. Ada 1, 2, 3. Ada 3 colour. Suitable untuk kucing. Ataupun untuk anjing pun boleh lah. Oh, sini ada lagi satu guys. Oh, ni lagi nice ni. Dia ada bag, roller bag. Dah macam bag nak pergi KL lah. Untuk travel. Ni lagi nice. Ni rasa kalau 2 ekor boleh masuk dalam ni. Oh, besar guys dalam ni. Check it out. Macam ni. Dia boleh pusing 360. Ada dia punya handle. Boleh turun naik. Exactly sama macam bag, luggage bag untuk travel. Untuk kita travel. Memang nice. Okay guys, sebelah ni is dia punya bahagian makanan. Okay, as you can see dekat sini makanan yang pack besar 10 kilo. Oh, jadi kalau kucing banyak, siapa yang ada kucing maybe dalam 5 ekor ke atas, memang sesuai lah beli bag besar macam ni, tahan lama. Boleh pakai lama. Kalau setakat beli yang kecil-kecil macam ni, 5 ekor, tak sampai seminggu, dua minggu dah habis. Itu beza dia. So, untuk makanan yang besar ni, dia ada banyak range, dia ada banyak brand. Okay. Dan dia ada brand Petland. So dia ada macam-macam flavor lah. Biasanya yang besar macam ni dia bag 10 kilo. Jadi 10 kilo. Yang ni brand, this one is brand Muiza. Yang ni banyak-banyak makanan baru kat sini. Yang ni di Zahara. Semua 10 kilo. 10, 10, 10. Okay. Sebelah sini pun ada juga. Yang ni iCat, VCat, brand Bulu semua ada. Brand MyCat. Mostly yang dekat besar-besar, pack besar ni semua sebelah sini, bag 10 kilo lah. So, sesuai, memang sesuai untuk siapa yang ada banyak kucing. Ataupun kalau setakat seekor kucing pun okey juga beli yang macam ni. So dia boleh tahan lama, cuma kena make sure simpan dalam bekas yang kedap udara lah. Okay, sebelah sini pun ada bench makanan yang ni. Okay. Bag besar, bag kecil, macam-macam flavor ada. Korang boleh pilih je mana yang korang suka. Bagi siapa yang tak suka nak beli yang besar-besar, boleh beli pack macam ni lah. Pack repack. Dia fresh pack tau. Dia bukan pack dalam plastik biasa, kau tengok. Dia ada seal dia. So, dia tak masuk angin. Memang terbaik guys. Okay guys. Sekarang ni tempat yang paling best lah dekat kedai ni. Saya suka tempat ni.
sebab dia punya display untuk kucing. Semua kucing dekat dalam ni is for sale. So siapa-siapa yang minat nak cari kucing, sinilah tempatnya. Dia ada British, Shorthair. Oh, yang ni special guys. Yang ni Sphinx. Yang kucing yang tak ada bulu. Siapa yang tak pernah nampak kucing ni, komen dekat bawah. Yang ni special. Sphinx. Ada Sphinx. Ini British. Yang bawah ni dah ada customer dah booking. So tak boleh nak beli dah. Ni semua special dekat sini. So ni semua available untuk jual. Okay. Okay guys, sekarang ni korang pernah tengok tak kucing yang tak ada bulu? Nama dia Sting, so saya nak tunjuk dekat korang kan. Dekat sini dah ada jual benda ni. Wah, tengok ni guys. Wah, kucing ni bulu tak ada. Inilah nama dia, kucing Sphinx. So dekat kedai ni, dia punya kucing dan harga dia mostly dalam RM6,000 ke bawah. Untuk kucing-kucing ni. So semua ni untuk jual lah. Cantik ke kucing ni. Eh. Tengok mata dia biru. Nice. Selalu kucing macam ni dia senang sikit nak jaga sebab tak ada bulu. Tapi kita kena jaga dia punya kulit. Sebab kucing macam ni, kadang-kadang bila ni kulit dia akan berminyak. So kena selalu bersihkan lah. Dia tak boleh selalu mandi sangat pun. Nanti dia demam. So kena, siapa yang tak biasa jaga kucing macam ni, kena study dulu. Kalau ada minat nak beli kucing ni, kena belajar dulu apa dia punya do's and don't. Sebab kadang-kadang kucing macam ni special ni dia susah sikit nak jaga. Dia berbeza dengan kucing yang biasa kan. So kena careful. Kena study dulu, make sure study dulu sebelum nak jaga kucing macam ni. That's it guys. So semua ni untuk jual lah. So orang kucing, siapa-siapa yang minat mau beli pusak, kita boleh datang stop. Check out this place. Pusaknya memang steady. Ada banyak jenis pusak kita boleh pilih lah. So untuk semua warga kucing, especially yang siapa diam dekat area matang, check out this shop guys. Yeah, that's it guys. Thank you.